Ayo lemparkan batu ke anak-anak nakal ini. Sekelompok remaja di timur laut Inggris tertangkap kamera melemparkan batu pada anjing laut sampai hewan-hewan yang ketakutan itu terjun dari tebing untuk melarikan diri ke air. Diposting oleh Cecil Watch milik Saint Mary, tiga remaja manja yang mungkin memindahkan tanda peringatan di cagar alam pulau Saint Mary dekat Newcastle sebelum mendekati anjing laut dan mulai melempari batu ke arah hewan yang malang. Anjing laut itu menjadi sangat ketakutan sampai terjun dari tebing untuk melarikan diri ke air. Setelah lolos, kelompok itu mulai melempar lebih banyak batu ke hewan lain. Sementara pelecehan terjadi, seorang remaja memfilmkan semuanya di ponselnya, mungkin berharap ini bisa menangkap perhatian media sosial. Saint Mary Seal Watch membagikan video dari tindakan tidak manusiawi di halaman Facebook mereka dan mengatakan itu terjadi sekitar pukul 9 malam pada tanggal 9 Juni. Mereka menekankan bahwa ini bukan untuk memalukan siapapun dalam video, tetapi untuk menyoroti masalah yang dihadapi satwa liar di cagar alam. Kelompok Seal Watch melanjutkan untuk menjelaskan bahwa tanpa perlindungan, cagar alam Pulau Saint Mary tidak aman bagi satwa liar, tetapi tempat bagi beberapa manusia dewasa manja untuk mengekspresikan tindakan kekerasan mereka pada hewan yang tak berdosa. Saint Mary Seal Watch juga mendorong pengunjung untuk melaporkan siapa saja yang mereka lihat mengabaikan tanda-tanda atau menyebabkan pelecehan serupa terhadap satwa liar.